Nikita Mirzani sebut gala berkecukupan diberi rumah. Fuji, masa nolak? Nikita Mirzani jadi salah satu artis fenomenal yang kerap memberi tanggapan atas kasus rekan artis lainnya, termasuk sumbangan dana buat rumah gala Sky Ardiansyah. Kepergian Vanessa Angel memang membuat Nikita Mirzani turut berduka. Namun, ia mengomentari beberapa hal soal keluarga yang ditinggalkan. Salah satu hal yang menuai sorotan adalah galang dana buat rumah gala yang dibuat oleh sahabat Vanessa Angel. Menurut ibu tiga anak ini, galang dana tersebut tidak perlu dilakukan. Ia menyampaikannya lewat Instagram story miliknya beberapa waktu lalu. Anyway, jangan lupa pemirsa bahwa masih banyak anak yatim piatu di luar sana yang harus juga kita bantu loh, yang benar-benar hidupnya susah lahir batin dan gak punya keluarga sama sekali. Yuk jangan fokus ke situ mulu, gala insya Allah akan diurus sama orang yang benar-benar tulus, ujar Nikita Mirzani. Menurut Nikita Mirzani, keluarga Bibi Ardiansyah yang merawat gala dinilai sudah berkecukupan hingga tak butuh rumah. Kenapa kalian gak bantu itu mereka? Kalau gala, gala itu dikelilingi keluarga yang masih sehat-sehat, yang masih bisa bekerja untuk dirinya sendiri dan keluarga. Dan insya Allah gala tidak akan terlantarkan, ujar Nikita Mirzani lagi. Fuji mendengar pernyataan Nikita Mirzani pun buka suara. Ia mengatakan jika tidak bisa menolak rezeki dari orang-orang yang peduli dengan gala. Kita nggak minta juga dibikinin kayak gitu, terus kita juga nggak pernah memaksa orang buat donasi. Kita nggak, pokoknya kita nggak ngemis-ngemis dan itu emang ya ketulusan mereka. Orang-orang emang dari membantu. 15.000, 5.000, 10.000 mereka donasi semua, bukan terpaksa. Menuai pro kontra juga sih kan kadang katanya. Kan gala udah percukupan gitu. Kiranya nanti tapi kan namanya rezeki juga udah ada yang atur di atas kan. Kita juga enggak memaksa, kita enggak mau. Masa kita tolak? Iya. Masa kita tolak gitu. Itu tuh kayak dan secepat itu ya. Seminggu kan itu ya. Yang ngebuat idenya tuh Kak Ica, Marisha Ica. Sahabat Kak Vanessa. Sahabat Kak Vanessa. Fuji pun sempat menceritakan bagaimana sahabat Vanessa Angel, Marisha Ica, saat izin ke Fuji. Keluarga Bibi Ardiansyah lewat Fuji pun mengizinkan dan tak menolak rezeki dari masyarakat. Aku pun baru nyampe rumah kan, aku habis dari luar. Tiba-tiba dia ngomong, kita mau buat ini loh, Tih. Aku kayak, yakin, gak usah. Kayak gimana, takutnya menuai pro dan kontra gitu kan. Tapi dia kayak, udah gak apa-apa, serahin aja ke aku, nanti aku yang ngurus rumah. Ya udah aku izinkan, boleh. Ternyata, itu ya, sampai booming gitu. Alhamdulillah. Kita gak ada nyangka. Soalnya itu benar-benar definisi, apa ya, ide iseng dia. Aku bantu deh. Alhamdulillah ya, dalam waktu seminggu terkumpul banyak. Dan insya Allah nanti kan bisa rumah untuk gala gitu ya.